Oh, kabur tuh. Yuk, yang besar boleh kita ambil. Yang kecil kita rilis, bro. Sayang nih, ada dagingnya. Mancing malam. Kita liris ya. Nah, mantap ya. Supaya tidak punah. Nah, oke kawan-kawan. Inilah triknya mancing baung di saat banjir. Oke, lanjut kawan-kawan. Kali ini kita bertemu lagi dalam penelusuran Kali Pesanggrahan. Malam ini kita ditemenin Bang Fatur, angler muda kita. Kita berada di wilayah Cinere malam hari ini. Ini tepatnya di daerah Enduro. Oke, kawan-kawan. Buat yang baru melihat channel ini, jangan lupa dukung terus channel Apa Esorsi Channel untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Ikutin terus Apa Esorsi Channel dalam penelusuran Kali Pesanggrahan. Ini kita mancing kawan-kawan dalam kondisi air yang keruh, air yang sedang banjir. Nah, nanti ada trik-trik khususnya. Nanti ikutin terus dalam penelusuran Kali Pesanggrahan. Oke kawan-kawan, langsung aja ya. Pesanggrahan masih ada. Ini. Oke. Bikin terus apa yang saya channel. Kamu sudah akan ini malam pakai chili. Yes, jatuh lagi. Mantap, mantap. Ini gedein bro nih. Ini gedein nih. Mantap. Gedein nih bro. Keren, keren. Baung di Kali Pesanggrahan tidak pernah punah bro. Yuk, yuk. Yang besar boleh kita ambil. Yang kecil kita rilis bro. Sayang nih ada dagingnya. Mancing malam. Oke cuy, mantap. Keren, keren. Ikan kecil-kecil bro, nyangkut di plastik. Baby lagi teman-teman, ya. Nah, umpan pencuri tadi kita beli. Lanjut, lanjut. Nanti kita rilis kawan-kawan supaya tidak punah, ya. Oke, kita rilis ya. Nah, ya, supaya tidak punah. Jadi kalau yang jangan main lempar ke depan sana, nggak akan dimakan, yang ada bawa sampah. Nah, triknya kita ambil wilayah-wilayah pinggir seperti ini nih. Nah, nanti ikan akan minggir ya. Ini kan air sedang naik nih.
karena bendungan di Bogor itu air dikirim dari Bogor, maka di sini penuh. Karena tadi sore hujan banyak sampah pula. Nah, kita jangan menyerah, kita main pinggiran aja. Gak usah main jauh-jauh, main di pinggir-pinggir, nanti ikan akan bermain di sini. Nah, oke kawan-kawan, inilah triknya. Inilah triknya mancing baung di saat banjir. Oke, lanjut kawan-kawan. Strike bro. Pelan-pelan bro. Anjrot. Gila. Baung cuy. Alhamdulillah. Babon cuy. Ibu baung. Strike yang ketiga. Wih, keren. Mantap, ngedein. Ini boleh nih, Bang, kita ambil, Bang. Iya, tadi dirilis. Tadi kita rilis yang kecil, Bang. Kalau ini udah ada dagingnya nih, Bang. Oke, Bang. Mantap, Bang. Lanjut, Bang. Di malam hari bro, keren. Lumayan lah. Bisa bikin joran kabur. Mantap. Joran hampir menyusup bro. Kita rilis ya. Ini belum jadi babon banget nih. Gak boleh banyak ngambilnya. Kita rilis. Mantap. Oke, teman-teman, gitu caranya kalau kita lagi mancing banjir, kita nggak usah jauh-jauh pergi menelusuri kali. Kita tunggu aja posisi di pinggir atau pulek-pulekan air. Kita mancing di ujung joran aja, nggak usah jauh-jauh. Karena ikan terbawa arus, dia akan minggir. Dia akan main di sampah-sampah gitu caranya. Oke, kawan-kawan. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe apa ya solusi channel. Lanjut, bro. Mancing malam. Oke, cuy. Mancing lihat sama air apa? Ya,